Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Nisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, dikatakannya awan gelap akan hadir pada ekonomi global tahun 2023 disebabkan oleh berbagai hal seperti kenaikan laju inflasi, dampak perekonomian akibat adanya pandemi COVID-19, kenaikan harga pangan, dan juga berbagai hal lainnya. Namun di saat ini, pemirsa, berbagai pihak sampai dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah mengatakan bahwa Indonesia memiliki strategi untuk menghadapi ekonomi global tahun 2023 tersebut. Tapi bangsa Indonesia juga dikatakan harus tetap berhati-hati atau waspada bagaimana dengan beberapa hal yang bisa saja terjadi pada tahun 2023 yang berkaitan dengan ekonomi global. Lalu pemirsa, untuk membahas bagaimana Indonesia bisa menerobos awan gelap ekonomi global tahun 2023 tersebut, kita akan berdialog dalam program Juru Bicara. Saat ini kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, salam sehat Pak. Ya, salam sehat selalu. Ya, Pak Dirjen, berbicara mengenai awan gelap ekonomi global 2023, tentunya ini menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai. Namun Indonesia juga telah disampaikan oleh Bapak Jokowi tadi yang seperti kita sebutkan adanya strategi untuk menghadapi hal tersebut. Namun Pak Dirjen, di tengah situasi global yang saat ini belum stabil dan keadaan geopolitik dunia yang masih dinamis, Pak Dirjen, seperti apa proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mendatang ini sebenarnya? Ya, betul sekali Mona, berbagai lembaga dunia, kemudian juga di dalam negeri sendiri, Presiden Jokowi berulang kali mengatakan bahwa tantangan ekonomi di 2023 ini semakin berat. Ya, tetapi kita tidak perlu takut, ya, tidak perlu khawatir berlebihan, ya, tetapi kita harus waspada. Nah, salah satu untuk menunjukkan kewaspadaan kita itu adalah dengan strategi. Ya, strateginya itu ada di APBN sebetulnya. Nah, tetapi di tengah ancaman kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja di tahun depan, berbagai lembaga dunia ini memproyeksikan ekonomi Indonesia ya relatif baik, stabil begitu. Ada OECD, IMF, World Bank, ADB, Asian Development Bank, dan juga sejumlah lembaga di dalam negeri itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 ya, 4,7 sampai 5,1 di tahun depan. Nah, optimisme seperti itu muncul ya karena kita sukses menanggulangi COVID-19 dengan capaian vaksinasi yang relatif baik, ya relatif tinggi, dan juga adanya dukungan APBN secara fiskal sebagai shock absorber, dan juga harga-harga komoditas yang tinggi, ini menyebabkan proyeksi ekonomi kita relatif baik begitu. Dan sukses presidensi G20 juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar atau di mata internasional, sehingga Indonesia merupakan negara yang menarik bagi investasi, dan investasi tentu saja berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, dari sisi kesuksesan presidensi G20 ini sudah terlihat dari akselerasi ya angka-angka pertumbuhan ekonomi, kemudian juga dari sisi angka inflasi ya, angka pertumbuhan ekonomi kita 5,72 year on year, kemudian pertumbuhan impresif ini juga diikuti dengan penurunan inflasi ya ke titik 5,4 begitu. Sebelumnya kita ini kan inflasinya 5,9 ya, 5,72, dan ini saya kira akan baik sekali. Jadi inflasi bisa kita jaga di bawah satu digit ya, satu digit maksudnya kita jaga,
sementara negara-negara lain sudah ada yang sampai 80% inflasinya 2 digit begitu. Nah, kemudian juga kita diuntungkan oleh jumlah penduduk yang besar, sehingga pasar domestik kita ini sangat besar, ya sangat besar, dan ya walaupun terjadi perlambatan ya, tetapi kinerja misalnya yang disebut Purchasing Managers Index ini masih relatif baik, ya kinerjanya positif, berada pada level 50,3. Ini bagus sekali sebetulnya begitu. Sedikit menurun memang. Dan kemudian kita juga melakukan berbagai bantalan ya, berbagai insentif misalnya buat UMKM ya, kemudian ada untuk sektor energi ya, ada insentif-insentif, kemudian harmonisasi supply chain dan juga bantalan sosial ya untuk masyarakat miskin, kita siapkan ini dengan sangat baik sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, kesuksesan dari presidensi G20 terhadap investasi dan sebagainya ini juga bisa memperkuat perekonomian Indonesia pada tahun 2023. Begitu seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Dan Pak Dirjen sebelumnya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa saat ini tantangan ekonomi itu bergeser lebih rumit. Dan pemerintah saat ini memiliki berbagai fokus, salah satunya adalah APBN ini dijaga untuk tetap sehat dan juga berkesinambungan. Lalu Pak Dirjen, untuk tahun 2023 seperti apa fokus dari APBN kita, Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan, kondisi ekonomi dunia yang tahun depan tidak baik-baik saja itu ya, ya harus kita jawab dengan strategi. Strategi apa ya? Strategi dalam APBN. Ya, karena itu APBN kita difokus pada beberapa hal. Ya, karena kita tadi pasar kita besar di dalam negeri, ya karena itu kita akan ya katakanlah mendorong ya, menopang permintaan atau konsumsi dalam negeri. Ya ini misalnya bisa kita lakukan dengan meningkatkan daya beli. Bantalan sosial itu sebetulnya adalah untuk meningkatkan daya beli. Nah, kemudian APBN tahun 2023 ini juga fokus pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ya, artinya transformasi ekonomi ini mencakup semua kelompok masyarakat. Ya, tidak hanya yang elit tetapi juga masa di akar rumput begitu. Jadi seluruh masyarakat harus menikmati ya produktivitas dan transformasi ekonomi ini. Nah, kemudian ya APBN kita ini kan berupaya secara maksimal untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan ya, karena kita baru saja selesai COVID ya begitu ya, tetapi ada tantangan baru yaitu kondisi geopolitik perang Rusia Ukraina. Nah, sehingga pemulihan ekonomi ini harus berkelanjutan ya, tidak berhenti sampai di sini ketika misalnya COVID-nya sudah bisa kita atasi. Kemudian pada APBN 2023 ini juga kita fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, prioritas ya, kemudian reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Nah, ini menarik yang ekonomi hijau ya, karena banyak negara itu memberikan bantuan, ya, apakah itu pinjaman, apakah itu insentif, dan pembiayaan untuk ekonomi hijau. Ya misalnya di G20 kita mendapatkan komitmen dari Amerika untuk program transisi energi kita sebesar 20 miliar dolar Amerika. Nah, jadi saya kira ke depan memang pengembangan ekonomi hijau ini harus ditingkatkan ya, supaya nanti bantuan-bantuan ataupun dukungan-dukungan dari negara lain ini bisa kita dapatkan, sehingga dia akan mengejot investasi di bidang ekonomi hijau, dan investasi ini kan akan menyerap tenaga kerja begitu. Nah, kemudian di tengah harga komoditas dan risiko eskalasi ketidakpastian global, ini APBN kita itu sifatnya ya seperti saya sampaikan ya, waspada, antisipatif, tetapi juga responsif. Nah, kira-kira seperti itu strategi yang kita terapkan di APBN kita begitu. Semuanya adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang relatif rendah begitu.
Baik, itu adalah fokus pemerintah terhadap APBN tahun 2023. Dan untuk membahasnya lebih jauh lagi, seperti apa gambaran anggaran belanja 2023, Pak Dirjen, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.